Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koimun Putra. Kemarin saya dapat SMS dari Ucekuk ya, atau kantor pos, bahwa pengiriman telah dilaksanakan. Dan tadi pagi pun paketan sudah ada, dan langsung saya ambil. Nah, seperti ini ya paketannya. Dan ini dari Seoul Jungkook Eljiro Yuka. Ya, ini guys pengirimnya. Yang ada di bawah ini ya. Oke. Jadi sebelum kita membuka paketan ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar channel ini terus berkembang, serta berikan komentar, kritik atau saran buat saya atau buat video ini ya. Oke, langsung saja kita membuka paketan ini. Pertama yaitu ada sebuah formulir ya. Beneran. Jadi ini seperti Gyobsin Jungsa. Seperti pendaftaran sebuah kertu ya, kertu sikat di sini ya. Ada apa lagi, guys? Oh. Ada wireless trio S. Ini headset Bluetooth ya. Ini headset Bluetooth. Barangnya apa ini? Headset Bluetooth 5.0. Ini ya. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Plastik. Plastik apa ini? Terus ada ring ini buat HP ya. Terus ada wireless. Ada wireless charger, guys. Lihat. Ini 5 watt ini. Terus ya ini SIM card ini ya. Ada apa lagi? Slim battery pack. Wah, ini apa nih? 500. Oh, kayak power bank. Ya. Yeah. Powerbank. Terus apa lagi? Oh, casing. Ini ada casing juga. Dan ini terakhir. Apa ini, guys? Oke. Dan ucapan terima kasih sudah berbelanja dan mempercayai Miracell. Oke, pasang ya. Nah, jadi gini guys, pas hari Sabtu itu saya menginbox karyawan Miracell ya. Di situ saya ingin membeli HP ya.
mungkin ini sebenarnya ya. Ini apa ya? Langsung kita buka aja guys. Wow. iPhone Pro Max. iPhone 11 Pro Max, guys. Ya. 256 GB. Oke. Halo guys, jadi hari ini aku mau unboxing iPhone Pro Max 256 GB. Jadi ini yang 256 GB. Ini bisa. Terus kita bakal ini masih disegel. Terus jangan khawatir, ini ada emailnya, email di sini. Terus sama-sama buka. Ini yang warna midnight blue. Dan bisa pakai nomor lama ya. Jadi kayak gini. Jadi kalian kalau misal mau beli iPhone 11 Pro Max 256 GB, kalian bisa juga pakai nomor lama. Syaratnya nomor lama itu dari SK atau Getty. Jadi kalau misal nomor lama kalian dari LG, kalian mau pakai nomor lama itu nggak bisa, karena sama provider itu nggak bisa. Jadi harus pakai dari Getty atau SGTU. Nah kalau misal kalian tanya mau ada HP yang lebih murah lagi nggak? Lebih murah lagi nggak ada, kalian bisa cari atau inbox aku aja, ntar aku kasih kalian list HP yang murah-murah. Jadi kayak gini. Kayak gini kita setting sama-sama. Ini khusus untuk orang yang tinggal di Korea aja ya. Jadi kalau misal kalian tinggal di Indonesia, nggak tinggal di Korea, tidak bisa. Jadi udah, jadi kayak gini kameranya ya, kayak gini-gini aja sih. Ini kayak gini ini kameranya. Kalian bisa perbesar, perkecil, perbesar, gini-gini. Begitu juga kamera depannya.
Jadi mantap. Dadah guys. Oke. Ini yang saya impikan dari tahun kemarin hingga sekarang baru bisa beli ya. Jadi sebetulnya gini guys. Ketika iPhone ini launching ya, pertama kali keluar itu saya sudah jatuh cinta. Tapi pas waktu itu harganya masih melejit. Jadi untuk karyawan seperti saya mungkin agak gimana ya, mau beli itu eman gitu. Makanya saya tungguin, siapa tahu harga menurun sampai November ya. Ternyata masih stabil, malah pas November itu hingga Januari itu saya tanya itu malah pas waktu Januari sampai Februari ya, itu saya tanya itu malah barangnya itu nggak ada, tapi di Mirasel ya. Dan line counter pun ada itu suruh beli cepat soalnya stoknya terbatas. Nah di situ pun harga masih stabil, makanya saya ya udah saya nungguin sampai bulan 3 ya, sampai Maret. Dan di mana di Korea itu lagi gencar-gencarnya wabah COVID-19 ya, Corona. Dan itu pun turun sedikit sekali, paling berapa persen ya, 1% atau 2% ya untuk iPhone. Tapi walaupun turun itu barangnya pun jarang guys. Dan di situ saya harus mengambil cepat karena menurut pasaran itu iPhone atau Apple ini dia mungkin tidak seperti Android ya. Jadi penurunan harga pun tidak langsung drastis gitu. Dan pas waktu bulan 3 akhir tanggal kemarin saya memutuskan untuk beli. Dan ketika order barangnya pun belum ada. Sampai saya tungguin bulan 4. Just bulan 4 akhir ya. Saya order barangnya sudah ada. Tapi walaupun barangnya sudah ada, itu harganya malah tambah naik, guys. Jadi pas waktu kemarin itu bulan berapa ya, mungkin di Desember sampai Januari itu ada promo. Dan di situ saya belum ada niat, mungkin masih nungguin harga ya. Harga mungkin siapa tahu akan, masalahnya akan ada generasi baru. Makanya saya tungguin harganya. Dan di situ malah iPhone masih stabil. Jadi makanya harus cepet ambil gitu aja ya. Dan seperti itu. Wow. Jadi seperti ini ya HP-nya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Silakan komen, berikan saran dan kritik. Bila ada masukan, tetap stay tune di channel ini. Kalian akan mendapatkan info-info seputar Korea, yaitu info berita, olahraga, musik, dan lain sebagainya.
Terima kasih. Tetap semangat untuk melawan wabah ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.